punya telinga memadai sebenarnya dengan kita masa kita mandi ataupun masa habis semayang adalah kita membersihkan atau menyapukan air kawasan yang luar ni saja ataupun anatominya bagian bongkar telinga keseluruhan telinga ni. Masa kita mandi, kita just bersihkan atau masa menghabis semayang sudah memadai. Tak perlulah kita memasukkan air sampai dalam telinga ataupun kita mengorek telinga kita dengan apa alat sekalipun. Telinga kita ni dia self cleansing. Dia akan berlaku cleansing ataupun wax sekalipun. Dia akan keluar sendiri. Bila kita bercakap dengan mengunyah, dia akan keluar sendiri. Dari telinga ataupun dipanggil dengan wax, kita perlu wax ni, dia terhasil oleh proses penggantian kulit di dalam saluran telinga ini, yang dia terletak pada bahagian satu partikel luar saluran telinga saja, dan dia mempunyai fungsi yang tertentu ini sebagai protection untuk telinga. Kadang-kadang memang ada berlaku tai telinga atau wax tadi itu dia berkumpul dalamnya dan menjadi keras dan menyebabkan sakit dalam saluran telinga. Contohnya kadang berlaku dia orang yang selalu menggunakan cotton bud, dia menyebabkan dia tertolak masuk pada orang yang sudah tua. Kadang-kadang proses luar sendiri itu agak kurang berlaku, jadi menyebabkan telinga itu keras. Jadi apa yang saya nasihatkan sakit buat adalah menitikkan ubat, ada dua jenis ubat untuk melembutkan telinga itu. Bila dititik ubat itu, jadi dia akan lembut dan dia boleh keluar sendiri. Tapi kalau dia tak boleh keluar sendiri juga, saya akan melakukan proses sebutan sebelum keluar wax tadi, dan dia suction.